Welcome back to Video Koyo Vlog. Di sini, Bang. Ini kolam kita kalau lihat dari atas, Bang. Kalau yang sebelah. Berarti ngelewatin enggak tadi, Bang? Kalau dari sini. Naik mobil tadi. Kalau naik mobil ngelewatin kolam enggak? Yang ini apa dari sini? Iya. Ngelewatin. Jadi lucu. Nah, ini kolam kedua kita, tapi dari atas kita nggak ada. Ini kolam kedua. Guys, nah kali ini aku lagi berkesempatan main ke Putu Sibau. Itu 12 jam dari Pontianak. Kita lagi main di suhunya Arwana Superet ya. Itu di PT Arwana Lestari. Tuh tempatnya gede banget. Pemiliknya itu Pak Agus. Dan kebetulan kita lagi di sini ditemanin sama anak ketiganya, Bang Boas. Itu lagi di belakang yang bantu kita untuk ngelihat ikan-ikan arwana di sini sambil ngenalin juga maskotnya ikan arwana di sini, Arwana Superet, itu yang Arwana Superet Kumpai. Itu yang sangat dicari dan diminati oleh pasar-pasar ekspor ya, teman-teman. Nanti mungkin setelah beres-beres atau setelah ngidupin lampu, ini Arwana Superet semua, paling kita ngelihat bareng Bang Boas untuk review satu persatu ikannya, terutama ikan yang kumpai, teman-teman. Itu Bang Boasnya lagi di sana. Dah? Sih. Ini Bang Boas Alosa. Siap. Bang Boas, ini aku dari Jakarta, pengen ngelihat lah koleksi-koleksi dari PT Arwana Lestari yang terima kasih sudah diterima di sini. Siap. Untuk ngelihat koleksi-koleksinya. Bang, kita mulai dari mana, Bang? Kita mulai dari F2, Bang. Dari F2? Iya. Oh, ini F2 yang... F2 tuh yang kayak gini, Bang. Dia abangnya dari F3. Abangnya dari F3? Iya. Ini kumpai berarti ya, Bang? Kumpai F2. Kumpai F2. Wow, dari nomornya. Dan ini nomor chipnya. Oh, ini nomor chip? Iya, kita udah suntik dengan keikannya. Oh, berarti udah inilah ya, Bang ya. Terdata ya ikannya? Terdata. Oke. Sertifikatnya juga udah. Sertifikat atas nama PT Arwana Lestari sendiri. Nanti ntar saya ambil contoh sertifikat. Wih, lengkap ya teman-teman. Nah, ini untuk yang baby-babynya. Semua. Itu superet semua, guys. Nih. Mau yang anakan, kumpai, ada semua. Ini kebetulan lagi di tanning juga ya. Nanti kita bakal ngelihat juga. Wah, ini udah pakai ozon. Filternya di bawah. Seperti ini, Bang. Instalasi penyaring airnya. Ini contoh sertifikatnya. Oke, ini contoh sertifikatnya. Dan dia beda. F2, F3 ada beda. Beda ya? Beda. Kita buka. Ah, ini F2. Gambarnya seperti yang di atas, seperti ikannya. Oh, sesuai. Ya, sesuai. F3, gambarnya sesuai dengan juga. Nah, ini nanti, F3, ini F2. Iya. Ini tanggal nanti di mana Bapak mengambil ikan.
Oke. Okay. Ini nama bapak. Oh. Penerimanya siapa? Oh. Ditulis langsung oleh direktur Pak Agusnya langsung. Eksklusif ya? Eksklusif. Tanda tangan Pak Agusnya langsung di sini dengan cap kita, kumpai kita di sini. Wah. Luar biasa. Dari tampilan depannya aja udah kayak enggak main-main ya, Bang ya? Iya. Ini udah kayak penghargaan Arhan Lestari. Ini F2. Oh, ini ada tulisannya F2. F2, kumpai. Tapi mohon maaf Pak, F3 kita masih belum bisa ditunjuk yang bagus. Ah, siap. Karena memang permintaan sendiri juga sangat banyak ya, Pak? Iya, permintaannya juga sangat banyak. Hanya kita bisa menampilkan ya foto-foto dari F2, ya. F3-nya. Iya, iya, iya. Itu untuk foto-foto. Contoh-contoh F3. Dan ini, Pak. Bapak pertama kumpai. Oh. F0-nya. F0-nya. Ini awal mulanya ya? Iya, awal mulanya. Siap. Lahirlah mereka, F2. Lahirlah F3. Dari F2 kita gabungkan jadi F3. Jadi F3, siap. Ini Bang, kalau total arwana di sini ada berapa sih, Bang? Itu ribuan ada, Bang. Ribuan. Cuma, perincinya saya belum tahu. Yes, soalnya siap. Kan ada yang biasa, ada yang mati juga. Iya, 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 siap. Ini ribuan nyampe lah ya, Bang, spread. Luar biasa. Yang untuk super rate-nya, kalau kumpainya kita belum sampai ribuan. Iya, kan super rate-nya. Banyak yang terjual, banyak yang kita coba jadiin induk. Iya, iya, iya. Bang, kalau untuk makan sendiri dikasih apa ya, Bang? Makannya kita kasih yang anakan. Ini, Bang. Ada ikan. Oh, ikan beku ya? Iya, ikan beku. Ini untuk anakan? Untuk anakan. Nanti ikannya kita buang perutnya, buang palanya, buang ekornya, potong ke bagian-bagian lagi. Nah, biar anakannya bisa. Berarti dagingnya aja ya, Bang? Iya. Ini untuk anakan yang masih kecil. Oke, okay. Ini bloodworm. Cacing beku. Cacing beku. Siap. Kodok gitu kasih makan nggak, Bang? Kodok untuk bagian kolam. Oh, kodok siap, yang siap. Freezer bagian kolam. Untuk siap. Kodok hidup, kita biasa kasih ke kumpai. Kumpai? Kumpai. Oh, itu ada pakan khususnya, Bang, ya, untuk ada. Kumpai? Nggak bisa sembarangan, ya? Kodok hidup doang sih, Bang. Bukan khusus juga sih. Banyak, oh. Banyak orang dapat, gitu kan. Ini kumpai F2 juga. Ini kumpai-kumpai F2-nya, guys. Ya. Berarti dia semakin F-nya semakin banyak gitu, berarti semakin kumpai gitu, Bang, ya? Keturunannya sih, Bang. Keturunannya F, ya. F itu kayak generation-nya. Oh. Kayak generation. Berarti semakin keturunannya semakin bawah lagi, misalnya F5 itu semakin kumpai lagi? Iya. Oh, tapi untuk sekarang itu masih F4 aja? F3, masih F3. F3. Oh, sorry, F3. Masih baru nyentuh F3. Kita lagi mau coba nyatuin F3 apakah berhasil atau tidak. Oh. Sampai sekarang kita belum tahu. Dapatnya belum. Tapi F3-nya udah kayak cupang, guys. Iya, F3 udah kayak cupang. Ini F2 ya? F2. Arwana Lestari. Tapi ini lampu tanning apa enggak? Lampu tanning. Dari main. Gitu. Oh, ini. Oh, main. Siap. Karena ada abang di sini kan, jadi kita turunin. Oh, siap. Jadi di lampu main ya. Berarti kalau ini view aja nih sekarang, lampu view? Iya, lampu view. Dari atas. Oh, iya, siap. Top view. Boleh lihat nggak? Boleh di... Nah. Nih, Bang, coba dibawa. Kita kasih contoh F3, tapi masih dalam pemulihan buat dia cantik, lebih cantik lagi. Lebih cantik. Wah, ini dia maskotnya ya, Bang? Iya. Walaupun dia sekarang lagi sakit, cuma... Bagus juga dipandang. Masih enak juga dipandang. Wah. Ini cupang apa arwana ini? Wah, ini lebih parah ini. Cupang versi gede. Ini kalau dikasih kacang ngedok kali, Bang. Gak cupang. Iya. Dikejar-kejarnya itu. Susah ya, Bang, untuk mendapatin? Susah, Bang. Kita kemarin ada mau 8 bulan, 7 bulan baru bisa dapat panen ya, Bang. Jadi kita harus banyak-banyak berdoa dengan Tuhan, semoga Tuhan memberi kita hikmat. Berarti ini jackpotnya ya, Bang? Iya. Bapak menemukan ini selama 20 tahun, baru ketemu. 20 tahun? Iya.
Jadi nggak mudah ya guys untuk bisa mendapatkan ikan bagus. Ya itu butuh perjuangan sampai 20 tahun. F3 Kumbai. Sungutnya juga sampai wah. Siap. F2 juga. Ini untuk ngurusin sebanyak ini butuh berapa karyawan, Om? Kita dalam ruangan ini ada 5. 5. Ada 5. Untuk ganti air setiap hari apa gimana, Bang? Ganti air setiap hari. Setiap hari. Setiap hari kita ganti air, busanya kita bersihin. Oh. Busanya. Terus saya kasih makan, kita langsung sedot ganti air. Kasih makan langsung sedot ya? Iya. Kasih makan, tunggu berapa menit kan kayak setengah jam baru kita sedot. Oh. Kebanyakan superet kita loh. Superet. Oke guys, jadi itu kesempatan kita kali ini bisa ngunjungin PT Arwana Lestari yang ada di Putu Sibau sama Bang Boas Salosa. Oke Bang Boas, terima kasih banyak udah boleh berkunjung ke sini, udah boleh ngeliat ikannya. Semoga kedepannya semakin jaya. Amin. Semakin banyak lagi kumpainya yang bisa dihasilkan. Amin. Dan kalau memang ini rezeki, dia juga bisa bawa pulang ikannya. Amin. Iya. Terima kasih, Bang. Terima kasih, Pak. Siap. Ya.